شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, yakni peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada al-fadil saudara pengerusi majlis, kepada seluruh warga bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Selangor daerah Hulu Langat, tuan-tuan, puan-puan, al-fadil ustaz dan ustazah yang dimuliakan dan seluruh hadirin hadirat. Sesungguhnya kalian dan kita semua adalah bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, nampak macam serius, macam nak ambil exam, dahlah duduk asing-asing. Kan? Tegak aja. Jangan risau, pagi ni santai-santai aje. Walaupun tajuk kita pasal jenayah syariah, tak ada siapa buat jenayah pagi ni. Okey, cuma kita relax, santai insya-Allah. Dan nanti kalau ada sesiapa yang dalam perbincangan kita perkongsian ni, kalau ada yang nak kongsi-kongsi atau nak bagi soalan, dipersilakan. Cuma pagi ni saya jalan terdengkut-dengkut sikit lah, sebab saya baru je sebulan lebih buat operation lutut ACL, urat putus. Jadi sebab itu nampak macam slow-slow sikit. Patut ada tongkat, tapi nak tunjuk gagah depan tuan-tuan, saya tak kata tongkat lah. Nampak je macam gagah kan, padahal tak pun. Tapi apa pun, syukur Alhamdulillah, terima kasih kerana hadir pada pagi ini, kerana bersama-sama. Dan sebenarnya yang bersama dengan saya pada hari ini semua sahabat-sahabat saya. Ada di kalangan haji dan juga rakan-rakan jawatankuasa masjid yang selalu yang mesra dengan saya. Dan juga sahabat-sahabat saya, Ustaz Bad. Ramai lagi yang berada di bawah ni sebenarnya yang lebih arif daripada saya. Yang sebenarnya sebelum ni diorang yang ceramah saya. Saya tak pernah ceramah diorang pun. Nah, jadi apa pun pagi ni kita santai-santai, relax-relax, insya-Allah kita ikhlaskan hati dan kita ambil masa dan peluang, satu kesempatan yang diberikan oleh pihak Jabatan Agama Islam bahagian penguatkuasaan untuk kita menambahkan lagi idea kita, menambahkan lagi kita punya pengetahuan berkenaan dengan jenayah syariah. Pagi ni kita nak berbicara tentang bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk mencegah jenayah syariah, ataupun dengan lebih tepat lagi bagaimana untuk kita mengelak dan juga untuk kita menolak kemungkaran yang berada di sekeliling kita. Jadi insyaAllah pagi ni kita santai, kalau ada siapa yang nak bagi soalan ke, yang nak apa, nak berkongsi ke, dipersilakan, tak ada masalah pun. Okay? Pagi ni kita relax-relax, jangan risau ya. Dan saya tahu semua mungkin ada apa, dah lapar ke apa, mungkin dah makan dah tadi kan, so jadi tak ada masalah lah. Baik, yang pertama sekali kita buka dengan Ummul Kitab. Kita dah baca Al-Fatihah tadi, begitulah Ummul Kitab yang kita selalu lazimi supaya dalam kehidupan kita sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Alhamdulillah di hadapan saya pun semua para pendidik yang sentiasa berhadapan dengan anak murid, berhadapan dengan pelajar-pelajar, yang insyaAllah nah itu semuanya satu pelaburan, satu saham yang kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berbicara tentang jenayah syariah, dan simple je lah tajuk saya. Kalau panjang-panjang mencegah, 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 tanggungjawab panjang sangat kan, pening kepala. Senang kita ambil pendek, cegah jenayah. Kan? Maksud cegah jenayah kat sini, kita akan berbicara tentang bagaimana cegah, pencegahan jenayah dalam Islam, tanggungjawab kita untuk membanteras jenayah, dan tindakan dan rancangan kita sebagai seorang yang berautoriti lah. Saya kira sebahagian daripada kita semua di kalangan kita yang berautoriti, yang mempunyai kapasiti masing-masing. Tak kira di kalangan ustaz, ustazah, guru dan juga jawatankuasa daripada pegawai-pegawai masjid. Kita semua berperanan untuk memastikan masyarakat dan juga untuk memastikan suasana persekitaran kita hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Bila kita bercakap tentang kemungkaran ni, kita tak boleh lari daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala
daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan sekiranya dia tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan lidah sekiranya tidak mampu mengubahnya dengan lidah, hendaklah dia mengubah dengan hati dan mengubah hati, wa huwa adhaful iman, iaitu selemah-lemah iman. Jadi ini basic ataupun asas yang boleh sama-sama kita terapkan dalam diri kita apabila kita berdepan dengan suasana yang tidak menyeronokkan. Sebab itu dalam suasana kita kan, suasana akhir zaman ni, memang kita tak boleh nak lari lah daripada situasi ataupun masalah sosial yang memang berlambak dekat hadapan mata kita. Bermula daripada media sosial, bermula daripada jalanan. Kadang-kadang, yelah, masyarakat kita ni, dia hidup dengan tekanan. Sebab itu, kita tak boleh nak lari kan dalam kereta. Kerana orang-orang persoalkan, ustaz dalam radio ni asyik gelak aje kan, dekat era gelak, sinar gelak, iklim pun dia dah mula gelak-gelak sikit lah kan. Sebab apa orang asyik duk gelak-gelak? Sebab bukan nak kata radio tu macam alah tak ada fungsi pun, cumanya kadang-kadang dia memang memberi sedikit ubat dan penawar kepada orang yang keluar daripada rumah. Dia ada tekanan jiwa. Semua kita ni ada tekanan jiwa. Baru ni saya ada satu ceramah dengan Pusat Kesihatan Mental Malaysia. Dalam 4 orang, mesti ada satu orang yang ada masalah mental. Cuba kira, 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu mungkin mental. Kan? Ada masalah mental tau. Tak kira lah ke kiri, ke kanan, ke depan ke. Siapa yang mengaku, alhamdulillah. Yang tak mengaku tu dia yang mental. Betul. Sebab semua di kalangan kita memang ada masalah mental. Masalah mental ni dia bukan gila. Ada satu orang tau dekat Semenyih, ustaz pun mesti kenal kot. Orang Semenyih mesti kenal. Ada satu orang ni dekat Semenyih ni. Siapa nama dia? Dia memang orang kata dia gila, tapi saya tengok okey je, dia sehat je sebenarnya. Dia memang jenis suka bercakap sorang-sorang. Siapa nama tu? Pak cik apa? Cik Gunting. Pak cik Ting-ting. Pak cik Ting-ting. Ting-t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 ing
Memang orang kenal dia. Dia jenis kalau isap okok tu, dia tak isap okok letak kat mulut tu. Dia isap okok pakai hidung. Saya tengok dia sehat sampai sekarang. Mungkin orang yang sakit ni isap okok salah cara kot. Isap okok kat mulut. Dia isap okok pakai hidung. Serup-serup lain macam. Keluar ikut telinga kadang-kadang asap dia tu. Ha, tu kena jaga-jaga. Nak tengok kadang-kadang. Kita tengok orang macam tu. Oh, dia ni mental ni ada problem ni. Dia ni mungkin ada masalah jiwa ke apa. Tapi kadang-kadang bila saya duduk, pernah kadang kita lepak kedai minum kat Tesco tu kan. Duduk, dia pun duduk sembang sebelah kita. Kalau hari tu tak baca paper, tak buka Facebook, jangan risau. Dia punya fakta tu semua dah ada dekat dalam paper dengan Facebook. Mana dia dapat tak tahulah. Dia lagi viral daripada kita. Ha, nak kata kadang-kadang kita tengok orang yang gila ataupun orang mental mungkin daripada luaran begitu. Tapi kita ni kadang-kadang ada masalah mental juga. Masalah mental yang paling tinggi dalam perbincangan, dalam seminar yang saya datang hari tu adalah di kalangan cikgu-cikgu. Cikgu ramai mental. Ha, dulu budak yang mental dengan cikgu. Hari ni cikgu yang banyak mental dengan budak-budak. Mana taknya kadang-kadang bukan budak-budak, dengan mak bapak budak pun sama. Dalam grup WhatsApp kelas. Satu yang cikgu cakap, soalannya berpuluh-puluh. Ha, esok jangan lupa datang ya, bawa baju sukan. Ustazah, esok kalau bawa baju sukan, pakai warna biru boleh tak? Yang bapak ni kata, alamak baju sukan, lupa nak basuh lah, minta maaf ya Ustazah. Tak ada kaitan langsung pun. Tak pasal-pasal cikgu dengan Ustazah ni kena menyelesaikan masalah mak dan ayah dan juga keluarga yang ada kat rumah. Sebab itu masalah mental ni sangat besar. Dan kerana masalah mental ni juga, masalah tekanan jiwa ni lah, yang menyebabkan masyarakat kita tak boleh lari untuk melakukan jenayah dan juga kemungkaran. Itu yang berlaku di hadapan mata kita dan memang kita hari-hari nampak. Bermula daripada rumah, orang tak ada kasih sayang. Mula daripada rumah, kadang-kadang hari ni suami-suami nak keluar rumah dah jadi takut. Sebab apa? Akak-akak hari ni dia dah mula berjaga-jaga. Viral 2-3 hari lepas, seorang isteri mengiringi suaminya untuk kahwin satu lagi. Dia takut suami dia share benda tu. Dia log out Facebook suami dia awal-awal. Ha, hari ni kan dah macam-macam. Kadang-kadang keluar daripada rumah dah kena marah. Anak lah buat hal kat atas jalan raya. Kita tengok suasana pagi-pagi jalan raya. Macam mana orang buat kereta yang berhadapan dengan tekanan dan juga masalah jiwa. Habis tu kita tak boleh lari lah. Kadang-kadang kita sendiri pun
Bila kita tak boleh mengawal mental kita, jiwa kita, kita antara orang yang hidup dalam tekanan. Sebab itu macam mana nak hilangkan tekanan? Seperti mana yang disebutkan dalam banyak cara-cara yang disebutkan oleh Rasulullah dalam para ulama, penyucian jiwa itu sangat penting. Baik, kita nak berbicara tentang kemungkaran. Kemungkaran yang berhadapan ataupun yang kita nampak depan mata kita. Ini memang nampak jelas lah. Kita tak boleh nak lari tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dan kemungkaran ini sudah tentu akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemurkaan ataupun kemungkaran yang boleh menyebabkan bencana dan juga balak yang cukup-cukup besar. Sebab itu kita sebagai seorang yang berautoriti, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, kita semua, kita bukan sekadar diberikan sedikit upah ataupun diberikan gaji pada apa yang berhadapan dengan kita saja. Tetapi sebenarnya kita berperanan untuk menjaga suasana dan persekitaran. Kalau suasana dan persekitaran kita baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Sebab itu kita kena berperanan di dalam sekolah, di dalam masjid, di dalam tempat kita bertugas, dan juga kita kena bertugas dan juga berperanan di luar kawasan kita bekerja. Sebab itu yang kita kena sama-sama pastikan. Baik, bila kita sebut tentang jenayah, kita nak berbicara dulu yang pertama. Apa sebab ataupun apa kebijaksanaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita agar kita boleh mencegah jenayah? Yang pertama sekali, kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Negara ataupun tempat yang terpelihara daripada maksiat, maka dia akan terpelihara daripada balak bencana yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah ni Allah Ta'ala pilih. Tapi ustaz, kita tengok kat Mekah pun ada ribut. Kan, Kak Bangi ni berapa banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz. Semalam ada ribut juga. Ha, kan? Itu bukan bencana ke? Sebab itu bencana ni dia tak kira tempat. Mana-mana tempat, mana-mana keadaan, mana-mana situasi, Allah Ta'ala boleh turunkan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita hidup ni dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita tak ada kasih sayang, contohlah dekat rumah kita, dengan keluarga kita, kita tak ada kasih sayang di kalangan ahli keluarga kita, pasti kita keluar rumah, kita takkan ada rasa kasih sayang. Kita tengok orang, kita benci. Kita tengok orang yang kerja dekat stesen minyak, kita buat tak tahu je, lantak, kita tak ada akhlak dengan dia. Kita tengok orang kat tepi jalan, kita tak pedulikan dia. Sebab apa? Bermula daripada rumah, tak ada kasih sayang. Habis tu dekat rumah ni, kita kena pupuk dan mulakan dengan kasih sayang. Nabi SAW sebut, afshus salam. Sebarkan kasih sayang dan sebarkan kesejahteraan. Sebarkan salam. Untuk mendapat rahmat dan kasih sayang ni pentinglah. Kalau kita tak ada kasih sayang dan tak ada rahmat daripada Allah, kita mungkin boleh maju macam bangsa-bangsa di barat. Orang-orang yang berada di barat. Orang-orang yang berada di negara-negara yang hebat, yang maju. Tetapi mereka hidup dalam kejahilan. Kejahilan dan kesesatan itu tanda tidak ada kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Biarlah kita hidup mungkin dalam suasana yang biasa, yang sederhana, yang mungkin tidak maju. Tapi kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, itu yang lebih penting. Seterusnya, dapat menghindarkan daripada mendapat kemurkaan. Itulah kita sebut nak mengelakkan kemurkaan. Sebab itu kita tengok sekarang ni, macam-macam benda dah yang dah berlaku dah akhir zaman. Kita tengok kalau tahun lepas di Palu. Bagaimana kalau saya pun pergi ke Palu. Waktu tu saya ada buat sedikit rakaman untuk ISRO. So kita pergi kat sana, kita tengok suasana bagaimana satu orang lelaki, dia kata, ni kita ulang balik lah, kita flashback. Kadang-kadang kita ni waktu tu je viral, kita rasa macam takut. Lepas tu dah lama-lama hilang dah takut tu kan, jadi lalai. Dia kita sembang-sembang balik lah. Kadang-kadang benda ni mengingatkan kita. Satu orang lelaki bila dia dengar gegaran yang berlaku di tempat dia tu, suami ni, kat rumah dia ada anak dan isteri lah. Anak dia kecil-kecil lagi. Dia dekat tempat dia bekerja, dekat sawah, kat kebun macam tu. Bila dengar gegaran dan dia nampak tanah ni berombak. Ombak yang ada kat laut, begitulah ombak yang berlaku dekat tanah. Kita tak boleh nak bayangkan sebab tanah ni dia pejal. Dia stay macam tu je. Dan macam mana keadaan dia berjalan ketika itu? Macam kita berjalan atas kapal laut yang mana kapal laut itu sedang dilambung ombak. Ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, begitulah. Tanah ni. Ini dia ceritakan. Dan waktu tu dia sambung lagi, dia kata dia berlari. Dalam keadaan begitu dia berlari sampai kat rumah. Dia nampak rumah dia ketika itu dah jadi lubang yang besar. Jadi lubang yang besar. Masuk rumah dia dah terperosok, masuk dekat dalam tanah. Dan apa lagi yang berlaku ketika itu? Keluar masuk dan seperti ada puting beliung di kawasan situ. Masuknya umpama di blender. Oleh angin dan juga oleh bencana yang datang ketika itu. Bukan sekadar tsunami, longsor,
gempa bumi dan juga puting beliung yang sangat dahsyat. Hilang semua ahli keluarga dia dan dia pun cedera agak kritikal juga. Kita jumpa dia waktu tu dia dah elok sikit dalam beberapa bulan selepas kejadian yang kita dah boleh masuk. Bau jangan cakap. Bila kita masuk saja kawasan pantai tu, bau cukup-cukup busuk. Satu bau yang tak pernah kita pernah bau dalam hidup kita. Begitulah bau manusia ni yang terkumpul kat sana ni kan. Dalam keadaan yang bila air laut tu dah kering, orang-orang yang mati tu sebelum nak dikebumikan, nak diselamatkan, kering dan juga reput. Begitu saja. Oh, ini satu kemurkaan ataupun nak diceritakan bencana yang besar yang Allah Ta'ala jadikan. Bukan kerana mereka saja yang melakukan ataupun bukan kerana orang tempatan. Orang tempatan tak pernah pun buat benda-benda macam tu. Yang dikatakan ada something yang mereka buat. Orang tempatan, orang Palu tak ada buat yang ritual-ritual yang mereka buat. Orang luar yang datang, kemudian mereka menjadikan lokasi itu sebagai lokasi melakukan ritual. Melakukan amalan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kata orang Palu yang buat. Tidak. Mereka tidak mengamalkan, mereka orang yang baik. Tetapi orang luar yang datang kemudian melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang kita kena takut kalau ada orang buat jahat kat tempat kita. Atas kecil-kecil maksiat. Sebab itu kadang-kadang penguatkuasa ni pergi tangkap orang sini, tangkap orang sini. Walaupun dalam 500 pintu, 500 biji buah rumah, adalah satu orang, dua orang dalam rumah buat masalah, buat projek. Kan? Sebab apa kita kena elak kan? Sebab kerana satu orang, dua orang yang buat masalah kat situ, mungkin akan menyebabkan satu kemurkaan dan bencana yang besar dekat taman ataupun kampung kita. Itu kena jaga-jaga. Jangan kata, alah sikit je Ustaz. Esok-esok selesai tu. Dia dah bosan, dia pergi ya. Tak boleh. Tanggungjawab kita sekecil-kecil pun maksiat dan kemurkaan Allah perlu untuk kita hapuskan. Dan seterusnya, meningkatkan akhlak peribadi Muslim. Ini pentinglah sebab bila kita ada rasa aware, kesedaran kepada apa yang Allah Ta'ala minta, ta'muruna bil ma'ruf, dan juga apa yang Allah Ta'ala larang, tanhauna 'anil munkar, maka kita akan mendidik akhlak dan juga diri kita menjadi seorang Muslim yang terbaik. Tapi kalau kita jenis tak kisah, amar ma'ruf, program-program amar ma'ruf, sama ada kita yang melakukan ataupun kita jadi pengisi, kita hadir, tak kisah lantar, malas datang. Aku ni hari-hari dengar ceramah. Aku ni hari-hari ni apa ni, memang telefon aku ni ada ceramah video ustaz aja. Tak payah nak datang. Dia tak suka dengan program amar ma'ruf sebab dia kata apa yang dia ada tu dah cukup. Ini bukan akhlak seorang yang baik. Begitu juga orang yang tidak mempedulikan langsung apa saja program-program keagamaan, program-program kerohanian di tempat dia. Lebih lagi kita ustaz dan ustazah, jawatankuasa masjid, kita kena melebihkan ilmu agama kita. Jangan kita di kalangan ustaz-ustazah, kita di kalangan guru agama, ataupun kita yang membawa title agama, kita sekadar selesa dengan knowledge yang kita ada. Tak boleh. Ini yang kita kena jaga kualiti. Sebab itu kadang-kadang bila kualiti dalam diri guru agama tu tidak ada, maka kita akan menghasilkan juga produk yang tidak berkualiti. Kilang tak bagus. Akhirnya apa yang berlaku? Produk dan barang yang keluar itu juga menjadi racun, bukan penawar kepada masyarakat. Lepas tu kita kena muhasabah diri kita. Program ni program-program untuk kita fikir balik lah kan. Untuk kita terkenang balik. Kenapalah anak-anak kita ni pening masalah kat luar sana tu. Kadang-kadang balik kat diri kita sebagai seorang ayah. Sebagai seorang bapa. Kan? Macam saya berada dalam bidang saya. Semua orang dalam bidang masing-masing. Macam orang tahu 2 tahun yang lepas, beberapa tahun sehingga hari inilah. Ada je benda-benda yang melibatkan perkara-perkara yang songsang. Kalau berkaitan dengan yang... Bukan geng-geng lembut. Geng-geng lembut ni baik kawan-kawan saya juga. Tapi geng-geng yang dia bukan sekadar kepada songsang, mengajak orang pula kepada songsang. Tuan-tuan dan puan-puan faham tak? Ustaz-ustazah? Faham kan? Isu-isu LGBT dan sebagainya. Jadi saya berperanan dalam media sosial sebab mungkin orang kenal saya. Tapi orang kenal ni pun tak berapa nak lama lah mungkin kan. Orang kenal kita, orang tahu kita. Kita ni ada sedikit lah followers dalam Facebook, Instagram. Kalau kita cakap tu orang boleh nak like. Tapi tak apalah, peluang yang ada ketika itu kita gunakan untuk bagi kesedaran dan juga munculkan orang-orang yang boleh bersama-sama menentang kemungkaran. Kena buat. Jangan kata, alah ustaz, saya follower 30 orang. Itu pun semua family saya. Saya lagi sadis ustaz. Saya 5 orang. Semua staff saya. Saya wajibkan staff saya follow saya. Kan? Tak kisahlah, berapa orang followers ke, ada orang nak ikut tak ikut ke, lantaklah. Janji kita bergerak atas medan dakwah mengikut cara kita. Sebab itu hari itu masa
bila saya melancarkan beberapa siri-siri nasihat melalui media sosial dengan cara yang agak tegas. Adalah beberapa perkara yang kalau saya nak kongsikan ketika itu, macam-macam benda yang saya terima. Tapi saya buat ketika itu bukan saya seorang. Kita ada tim dengan Jabatan Agama, dengan pihak polis. Tapi orang nampak saya seorang je. Sebab bila saya memunculkan ataupun mencetuskan perkara tersebut di tengah-tengah masyarakat, akhirnya masyarakat ada kesedaran. Alam dah bunyi dah tu. Kan? Bangun tidur ke apa? Pukul 9.40 bangun tidur lambatnya. Jadi nak kata, kita buat, bila dapat buat macam tu, oi bukan senang. Kan kita pun bukan berapa elok sangat pun, tapi kita takut anak generasi keturunan kita pun jadi rosak. Lepas tu kita sama-sama laksanakan cegah kemungkaran tersebut mengikut kapasiti kita. Kalau saya, orang kata selebriti lah, kononnya lah selebriti. Selebriti mendanya bak nak, tak ada selebriti pun. Boleh nak menggunakan kapasiti kita untuk mengajak manusia. Buat je lah. Kita siapa? Guru dan sebagainya, kita buat mengikut cara kita. Jangan ikut cara orang lain. Tapi batu tu masa saya kena tu memang teruk. Kena ugut, kena ancam. Macam-macam benda yang saya dapat beberapa kali ulang-alik pergi balai polis. Sebab siri ugutan yang saya dapat tu betul-betul dahsyat. Sebab apa? Menegur je. Bukan buat apa pun. Jadi begitulah dahsyatnya kemungkaran yang berada di depan mata kita. Yang perlu untuk sama-sama kita cegah dan juga hindari. Kemudian yang lahir, ini yang penting, melahirkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab dengan kehidupan. Ini yang penting. Sebab bila kita melaksanakan kerja-kerja dakwah untuk mencegah kemungkaran, maka masyarakat pun akan hidup dengan selesa. Masyarakat akan hidup dengan harmoni. Lepas tu kemungkaran ni sebenarnya, dia boleh merosakkan manusia. Dia boleh mendatangkan sakit. Lepas tu kalau saya nak bawa cerita sedikit lah, berkenaan dengan satu kisah. Bagaimana turunnya surah Al-Masad. Tabbat siyada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Ila akhir ayat. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni, Allah Ta'ala cerita kepada kita sebagai seorang manusia. Ni boleh kita pegang? Boleh tak? Okay, jelas? Kaki dah bagi signal. Bismillah. Padu. Jaga lutut elok-elok. Okay, baik. Kita rehat pula. Duduk diri. Relax. Tuan-tuan nak diri bangun ke? Nak meniarap pun ikut masing-masing. Jangan risau. Kita santai. Jangan risau ni. Keras. Saya pun risau ni. Mentang-mentang buat kat Jaiz. Kalau kau buat kat masjid, melunjur kaki macam tu je. Kan menyandar. Apa Ustaz dalam Ustaz? Dah azan Ustaz. Saya cerita pasal surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni, dia diceritakan oleh para ulama' kepada kita bagaimana Allah Ta'ala turunkan surah Al-Masad ni, dia bukan turun sekaligus satu ayat. Allah Ta'ala bahagikan beberapa ayat mengikut situasi. Kita tahu kan cerita surah Al-Masad, bagaimana Abu Lahab mengkritik dan juga menghina Nabi di hadapan seluruh penduduk Quraisy. Nabi SAW waktu itu dia berdiri di atas Jabal Abu Qubais. Siapa tahu Jabal Abu Qubais? Siapa dah pernah pergi umrah angkat tangan? Allah zuhud orang sini. Saya 5 kali dah pergi Ustaz tapi tak nak angkat tangan, takut tak ada ikhlas. Angkat je lah tangan, tak pernah pergi umrah semua. Dah pernah pergi umrah lah, dah pernah pergi haji. Saya selalu macam tu, Ustaz Ustazah dia malas angkat tangan. Tapi kalau anak murid dia tak angkat tangan, angkat tangan! Marah. Okay. Jadi, Jabal Abu Qubais ni, dia dekat mana? Kalau kita tahu tak menara jam, menara jam yang besar tu semua orang tahu. Menara jam, sebelah menara jam ada satu hotel. Nama hotel tu Hotel Safwa. Orang yang selalu pergi Mekah nak duduk hotel dekat, dia mesti akan tanya dekat travel, ada tak Hotel Safwa? Saya nak duduk kat Hotel Safwa. Sebab orang kata Safwa hotel ni dekat dengan masjid. Saya pun seronok lah tengok. Bagus lah pakcik ni, haji ni, abang-abang ni, akak-akak ni nak cari hotel dekat dengan masjid. Masa dekat Mekah, nak turun daripada lift nak pergi masjid, kita tekan G. G tu untuk pergi ke dataran, dia tekan nombor 8. Rupanya nombor 8 ni ada surau. Surau hotel tu, yang mana surau tu akan menghadap kepada masjid. Dah duduk hotel depan masjid pun, duduk semayang juga dekat surau. Surau hotel. Tak semayang dekat dataran. Ini kadang-kadang perangai kita lah. Mungkin sebab senang nak shopping kot. Bila dekat dengan masjid, tak terlepas nak makan tengah hari, orang kata lah.
Ha, ni kata umrah nak buka dah ni. Wallahu'alam lah. Kata bulan satu lah. Macam-macam rumus yang ada. InsyaAllah kita doa-doa biar dapat dibuka. Okey, saya nak cerita pasal Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais ni kat mana? Yang saya sebutkan tadi. Depan Hotel Sofa. Sebelah Hotel Sofa apa dia? Tak ada apa dah. Jalan raya. Kemudian orang nak naik bukit semua tu. Sebelah Jabal Abu Qubais jalan raya. Sebelah Hotel Sofa ada jalan raya. Kemudian kita akan nampak satu bukit. Atas bukit tu ada istana kerajaan Saudi. Kalau kerabat-kerabat nak datang semayang ataupun nak singgah rehat, nak ziarah umrah, dia akan duduk dekat istana tu. Kemudian depan dia apa? Depan dia tu satu pintu, nama dia tu pintu Babul Ajiat. Pintu Ajiat untuk kita lalu ke belakang. Dan belakang kawasan Masjidil Haram tu kita jalan kaki aja, kita akan nampak di hadapan pintu kawasan Sofa. Itulah rumah Al-Arqam Ibni Al-Arqam. Kat mana ustaz? Kawasan Sofa Marwah dekat bawah tu, betul-betul dekat pintu tingkap. Ni tingkap masjid. Kemudian kat luar tu ada satu tapak. Dia agak meninggi. Itulah rumah Al-Arqam Ibni Al-Arqam. Tempat Nabi berdakwah secara rahsia. Tempat Omar masuk Islam. Itu cerita dia lah. Depan sikit, perkampungan Quraisy. Rumah Abu Lahab, rumah Zubair, rumah Talha, rumah Abu Jahal. Depan sikit, rumah Nabi dengan Khadijah. Hujung lagi, jalan kaki je, ada satu maktabah, satu perpustakaan, tempat lahirnya Nabi SAW daripada rahim ibunya Sayyidatuna Aminah. Tahu tak pernah pergi tak? Pernah pergi? Mana tidaknya kita pergi Mekah secari kurma je. Kurma jubah, jubah kurma. Baru nak pergi Bukit Uhud, nampak ada Atroman duduk dekat atas jalan raya tu. Nampak? Mainan made in China. Baru nak ibadah, teringat cucu dah. Teringat anak. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ni tak fokus lah. Tapi tak apa, jangan risau. Esok buka aja Mekah, pergilah daftar. Pergilah daftar dengan mana-mana travel, pergi tempat-tempat macam ni. Weh, rugi tu. Bayar RM6,000, dapat pergi apa, makan nasi Arab aja. Nasi Arab kat sini pun melambak. Kan? Baik kita pergi tempat-tempat macam tu. Saya bawa lah. Jadi saya nak cerita pasal apa? Jabal Abu Qubais. Tak masuk-masuk cerita lagi. Jabal Abu Qubais ni dia betul-betul dekat depan Hotel Safwa ni tadi. Belah kanan. Tengok betul-betul belah kanan, kita akan nampak bukit yang dinding bukit itu dia petak-petak. Sebab dia tampal dengan marmar putih petak-petak. Baik. Atas bukit itulah banyak cerita, banyak cerita. Nabi belah bulan atas bukit tu. Nabi cakap dengan penduduk Mekah. Cerita Al-Masyad turun pun atas bukit tu juga. Nabi naik atas bukit, namanya Bukit Abu Qubais ataupun Jabal Abu Qubais. Bukit tu betul-betul kat tepi, memang kita nampak sungguh. Ada orang tengok apa benda bukit ni, tak ada apa kot. Oh, bukit, kita tengok Bukit Uhud. Sebab kita selalu pergi sana. Pergi Jabal apa ni, Jabal Nur. Itu tempat yang jauh juga yang kita boleh ziarah, tapi ni dekat kawasan masjid. Lepas tu kalau kita kat Mekah, kita kena jalan-jalan kat situ, banyak tempat-tempat spot-spot menarik. Baik, Jabal Abu Qubais ni Nabi diri kat atas. Nabi kata, percaya tak dekat belakang aku ada satu kumpulan manusia yang akan datang menyerang kita semua. Orang Mekah, dia tengok lah, memang tak ada tentera pun, memang tak ada askar pun, memang tak ada siapa pun. Tapi disebabkan Nabi ni Al-Amin. Saya pergi orang Amin lah, jangan tersilap. Okay. Nabi ni Al-Amin. Nabi ni dia amanah, dia tak pernah membohong, dia tak pernah menipu. Nabi kalau dia dekat pasar Syam, Allahuakbar, Nabi ni jujur. Bila dia meniaga kat kawasan sini, meniaga. Orang tengok, ramai orang pergi kedai Nabi. Ramai orang duduk dekat dengan Nabi. Akhirnya, tokek kawasan pasar tu, tokek pasar kata, kau pergi duduk jauh sikit. Pergi tukar tempat. Hasad dengki kan? Kita tengok orang tu lain macam. Ramai pula datang makan nasi ayam kukus dia. Aku tak ada datang pula. Siap kau aku report dengan PBT. Kan, PBT pun ambil, dia pun niaga tempat lain. Niaga tempat lain, ramai juga orang. Macam tu juga Nabi. Niaga mana-mana spot pun tetap ramai orang. Kerana kejujuran dan amanah. Satu hari, bila orang tengok Nabi SAW begitu, orang kata, walaupun tak ada tentera wahai Muhammad, siapa pun yang kau cakap, kami percaya. Kami percaya sebab kau tak pernah berbohong. Abu Lahab pun datang. Ayah jemaah hahuna, adakah kamu kumpulkan kami di sini kerana benda bodoh macam ni? Tabat celaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka turunlah ayat. Direct ketika itu Allah Ta'ala bayar cash. Tabat siada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhatal lahab. Maka celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab.
apa yang dia ada, harta dia semua tak berguna. Dia akan lempar, dicampak, dibakar, disalai dalam api neraka. Sampai situ je. Eh, apa pula sambungan? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَابَ. Dan isterinya pula akan membawa kayu-kayan, membakar diri dia dan juga suaminya. Apa kaitan suami isteri dia dengan cerita Abu Lahab? Yang duk maki Nabi tadi Abu Lahab lah. Apa kaitan isteri dia? Rupanya Abu Lahab bila turun tabat siadar tu tadi, dia sakit. Dia sakit. Sakit ni sampai tak boleh nak bangun. Saya ni kira boleh bangun lagi. Ha, ni bukan kemurkaan lah ni. InsyaAllah. Ha, kan? Dia sampai tak boleh nak bangun. Daripada orang yang boleh bekerja, orang yang ngutik-ngutik cukai, tak boleh buat kerja apa. Isteri dia tension. Kita tengok suami kita tak bekerja, apa kita rasa? Teruk betul kau ni, biar awak hidup. Apa dia? Tak ada. Sayang awak. Kan? Nak kata apa? Nak kata waktu tu, Abu Lahab sakit. Dikhabarkan 8 bulan sebelum Abu Lahab meninggal dunia, ayat tu turun. Jadi Abu Lahab sakit, tak boleh bergerak kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh bawa kepada kesakitan. Kalau kita hari ni, masyarakat kita kerana kemurkaan mungkin tak nampak sakit fizikal, tapi sakit dalaman. Lepas tu banyak dengki, banyak hasad, banyak cemburu. Kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Kita tak boleh berhubungan dengan silaturahim yang baik. Ada saja friendship with benefit. Ha, nampak cakap orang putih tu? Jangan ingat kita tak ambil muat apa. Ha, friendship with benefit. Kita kawan kerana something. Kerana nak ambil kesempatan. Itu kita. Sebab itulah datangnya kesakitan. Ha, sebab itu bila datang kemurkaan Allah, boleh datang kesakitan. Saya nak sambung sikit cerita. Isteri dia Ummu Jamil. Ummu Jamil pada ketika itu, dia tengok suami dia hidup dalam keadaan yang betul-betul sadis. Terima kasih. Yalah, tak boleh bekerja, baring aja. Abang ni kenapa bang? Apa masalah abang ni? Baring aja tak boleh kerja. Tu Muhammad. Muhammad kenapa, anak saudara kita tu? Dia ni kata tabat celakalah kat aku. Mungkin kerana apa yang dia jampi tu aku jadi macam ni lah kot. Lumpuh tak boleh berjalan. Tak apa bang, tak apa. Biar saya pergi cari dia, biar saya balas dendam. Ummu Jamil. Nampak? Sebab tu kita ni kalau ada yang tak betul di kalangan pasangan kita, di kalangan orang yang lebih tinggi daripada kita, tegur. Jangan pula kita sokong dia. Tegur dalam keadaan yang penuh hikmah. Jadi Ummu Jamil ni disokong suami dia. Dia pun pergi. Bayangkanlah Ummu Jamil ni orang Arab, badan besar. Orang perempuan dekat tempat Arab. Saya mengaji Arab lama. Orang Arab perempuan ni, dia ada satu sifat dalam kekeluargaan dia. Dia ada family planning dia. Dia, isteri dia badan besar, suami dia akan dipuji. Kita kalau bini kita badan besar, kita dapat apa? Dapat maki. Betul tak? Apa tak guna kau? Kahwin dengan gorila. Gorila pula kata. Orang Arab tak? Orang Arab, kalau isteri dia badan kecil, ini lelaki tak guna. Engkau ni penuh keaiban. Fatuhlah, celakalah engkau. Kena celaka. Sebab itu kalau akak-akak pergi Mekah, balik badan besar, jangan risau. Itu tanda suami. Simpan batu, dia pegang kat tangan dia. Batu ni dia ambil, dia nak campak kat kepala Nabi. Dia pun berjalan. Mana Muhammad? Daripada jauh orang dengar. Siapalah perempuan gila menjerit-jerit tu? Ummu Jamil. Ummu Jamil nak buat apa tu? Nak pergi cari Muhammad. Apa pasal? Adalah tu Muhammad buat masalah dengan dia. Ummu Jamil ni datang. Tanya, mana Muhammad? Muhammad dengan siapa lagi? Dengan Abu Bakar, kawan rapat, best friend dia. Duduk kat belakang Kaabah. Maksud belakang Kaabah ni dalam hadis, bila matahari datang, Kaabah, kat belakang Kaabah akan ada bayang-bayang. Di situlah tempat Nabi dan Abu Bakar akan duduk. Waktu tu belum hijrah lagi. Waktu tu, tekanan masih lagi kuat kepada Rasulullah. Ummu Jamil pun datang daripada jauh. Bayanglah tuan-tuan, ada satu bibah badan besar datang, baju hitam. Orang Arab kan, baju hitam dengan purdah begitu datang. Gerbak, gerbuk. Apa nak rasa? Lari kita. Abu Bakar bila tengok Ummu Jamil datang daripada jauh, dia tengok Ummu Jamil. Alamak. Ini lain macam ni. Dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa hadha, bagaimana ni ya Rasulullah? Dia datang nak bertemu dengan kita ni. Sudah tentu dia marah. Apa yang turun kepada suaminya? Nabi kata, bertenang, sabar. Kita kata, relax. Jangan risau, small matter. Abu Bakar dia tak boleh tenang sebab confirm Ummu Jamil ni bawa batu nak rejam tu. Bukan nak rejam dekat dia, nak rejam kat Nabi. Dan dia tak takut kalau batu tu kena kepada dia. Dia takut kalau batu tu melukakan Rasulullah.
Ini hebat Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dalam hijrah, kejap-kejap dia naik kuda ke kanan, kejap-kejap ke kiri, kejap-kejap ke depan, kejap-kejap ke belakang. Dia tak ada duduk belakang Rasulullah. Sebab dia takutkan Nabi tercedera dan mendapat bahaya. Ummu Jamil pun datang. Abu Bakar ni dah tercengang. Tak boleh cakap apa dah. Kita tengok orang datang, memang ada benda tak baik depan mata kita. Nak lari pun susah. Apa orang kata? Kita kata apa? Tergamam. Tergamam lagi tu. Tengok aja. Ummu Jamil pun datang sebelah Abu Bakar. Ummu Jamil jerit. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Kurang ajar betul. Dia kata suami aku celaka. Dia tu yang tak betul. Dia tu yang celaka. Mek sini kau nampak batu-batu ni. Aku nak campak atas kepala dia. Abu Bakar tengok Ummu Jamil kau ni. Dah terjerit-jerit. Gila agaknya. Itu bahasa kita lah. Dah gila buta pula. Nabi duduk sebelah Abu Bakar ni. Dia keliling Abu Bakar. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Tak guna betul. Abu Bakar mu tengok dalam keadaan tergamam. Satu tergamam. Terkejut dia datang. Nak baling batu. Yang kedua, kenapa dia tak nampak Nabi? Nabi duduk sebelah dia. Nabi duduk tunduk depan Kaabah. Ummu Jamil pun kata kat Abu Bakar, kejap lagi, kalau kau nampak dia, kau bagi tahu kat aku. Kau jangan-jangan sembunyikan dia. Kan kau pun kena sekali dengan aku. Abu Bakar pun duduk angguk-angguk. Ummu Jamil pun lari. Mana Muhammad? Oi, mana Muhammad? Penat dah ni. Ha, macam tu lah. Penat ni, badan besar. Dah lah badan besar. Lepas tu perangai tak pun nak elok. Mengah-mengah. Mengah dia. Betul, dalam hadis diceritakan mengah. Dalam keadaan dia penat, tetap juga dia nak pergi cari Nabi, nak campakkan batu atas kepala Nabi. Akhirnya Nabi pun angkat kepala, Nabi pegang Abu Bakar. Nabi baca satu ayat dalam surah Al-Isra. Cari dalam surah Al-Isra. Cari sendiri, saya tak nak baca. Terjemahan dia begini. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuat hijab di antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi ayat ni cukup hebat, cukup istimewa menjadi pendinding kita sekiranya ada benda yang tak baik datang kepada kita. Jadikan amalan. Baca 30 pagi, 30 petang. Selepas subuh, jangan cakap dengan siapa-siapa. Baca ayat ini. Pendek saja ayat. Amalkan dalam kereta ke, baca, 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 baca. InsyaAllah terhindar daripada keburukan. Dan kalau ada benda buruk nak datang, terhijab kita daripada kejahatan ataupun benda-benda jahat. Sama ada seher, makhluk halus, benda yang tak elok. Kan? Apatah lagi yang besar seperti Ummu Jamil, lagi akan terhindar. Ha, jadi nak kata begitu, selepas Ummu Jamil datang nak campak Nabi sungguh-sungguh, nak cederakan Nabi, barulah turun wamra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya juga akan membawa kayu. Sebab tadi dia bawa batu. Kat dunia dia bawa batu nak campak atas kepala Nabi. Dekat akhirat dia bawa kayu bakar atas diri dia. Ah, ha, batu kita kat dunia ni Allah Taala nak kata dalam tafsir, antaranya tafsir Ibnu Katsir, dia kata kat dunia ni kalau kita kat tangan kita pegang benda maksiat, dengan benda maksiat itu Allah Ta'ala tukar jadikan kayu untuk membakar kita. Haa, begitu. Jadi itulah sebesar sedikit berkenaan dengan kisah Jabal Abu Qubais. Ataupun kisah bagaimana surah Al-Masad ni turun. Nanti boleh-boleh cerita dengan anak murid kita. Tak tahu benda nak ceramah macam saya pagi ni. Ha, cerita pasal tajuk tu. Ha, kan? Contohnya lah. Supaya kita dapat pendedahan apa sebab. Sebab ayat-ayat Quran ni dia turun tak sekali langsung. Dia turun tawatir dan juga ada cerita, ada asbab nuzul, dan sebab nuzul itulah boleh kita kongsikan dalam hidup kita. Baik, begitu nampak kaki dah mula. Okey, baik. Seterusnya kita nak melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Cerita kita tadi kita nak bagi tahu tentang kalau datangnya kemurkaan Allah maka akan datang penyakit. Penyakit ini tadi kita sebut di kalangan kita penyakit hati. Baik. Kita cerita mengubah dengan tangan. Yakni mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Sebab itu kita ada bidang ataupun bahagian penguatkuasaan. Bahagian penguatkuasaan ni kadang sensitif sikit. Sebab banyak kerja-kerjanya sulit. Tak boleh diberitahu. Kerjanya pun lebih. Tuan-tuan nampak pagi ni dia bersama dengan kita. Malam semalam dia pergi tangkap orang. Baru ni mereka pergi tangkap siapa. Kita akan tengok kejap lagi siapa yang mereka tangkap. Kan? Jadi sebab itu kita hari ni menggunakan kuasa yang ada. Sebab itu Islam mesti bertapak dengan kuasa yang ada. Untuk memastikan pencegahan maksiat atau pencegahan kemungkaran ini, jenayah-jenayah syariah ini dapat dilaksanakan. Kalau kita tak ada kuasa bagaimana? Habis lah. Sebab itu Islam mesti memegang kuasa. Orang yang faham syariat, orang yang faham ilmu mesti memegang kuasa kerana kuasa itu dapat dilaksanakan. Kalau kita tak ada kuasa, apa yang akan berlaku? Segala peraturan dan syariat tidak dapat dilaksanakan. Sebab dengan kuasa tadi dapat bertanggungjawab kita mencegah kemungkaran bagi orang yang di bawah jagaan kita. Sebab itu Alhamdulillah, walaupun masih lagi kita belum ada pelarasan pada Akta 355 itu, tetapi pada setiap bidang penguatkuasaan di setiap negeri-negeri dilaksanakan dengan sempurna. Itu yang kita kena faham.
Kita dalam bidang pendidikan contohnya, dalam bidang pengurusan masjid contohnya, mereka dalam bidang penguatkuasaan, jenayah. Banyak tuan-tuan. Ajaran sesat. Wih, banyak. Banyak ajaran sesat ni. Keluar masuk dalam penjara pun mereka keluar tetap bawa ajaran sesat. Khalwat, maksiat, Allahu Akbar. Kadang-kadang ketua penguatkuasa kita naik motor je pergi tangkap orang. Kan? Pergi tangkap orang naik motor je. Ulang-alik, ada aje. Laporan suami orang dengan isteri orang, isteri orang dengan suami orang. Dulu kita dengar bujang dengan bujang, bujang dengan anak dara, sekarang tak, trend terbaru. Suami orang buat hubungan sulit dengan isteri orang. Isteri orang buat hubungan sulit dengan suami orang. Sebab itu ini dah makin teruk, makin dahsyat. Sebab itu kita bawa, kita tangkap. Kemudian walaupun bidang kuasa kita rendah, 356. RM3,000 denda, 5 tahun penjara, 6 kali sebatan, tetapi itu juga perlu untuk kita laksanakan. Kalau boleh kita enhance, tingkatkan lagi. Itu yang kita bincangkan. Macam mana nak mengukuhkan Akta 355 ni. Supaya apa? Supaya orang buat maksiat ni, dia punya hukuman lagi tinggi daripada orang mencuri. Lagi tinggi daripada orang kena saman. Kena saman langgar lampu merah. Kita nak lagi tinggi. Supaya apa? Orang takut. Sebab hukuman syariah ini bukan datang untuk menghukum manusia. Bukan ukubat. Tetapi untuk litarbiah, untuk mendidik manusia. Orang takut dengan kemaksiatan. Contohnya kita sebut kat sini, bapa bertanggungjawab terhadap anaknya. Sebab itu gambar kat sini yang di Pertuan Agong. Menjadi payung kita. Bukan sekadar payung, tetapi tunggak asas tulang belakang. Dia menjaga dan juga mendaulatkan agama kita. Sebab itu kita mesti mempertahankan kesultanan dan raja kita. Kalau hari ini di Thailand, mereka tengah berlomba-lomba, tengah demonstrasi. Itu bagi bangsa mereka lah, bagi negara mereka. Nak menumbangkan raja dan sultan mereka. Tetapi kita kena faham. Kadang-kadang bila orang bercakap tentang sultan, tentang raja, kenapa kita kena rasa sensitif? Sebab susur galur sultan dan raja kita bukan susur galur orang biasa-biasa. Bukan lahir daripada keturunan raja dan sultan yang biasa. Tidak. Kita orang Selangor ataupun kita bertugas di Selangor, kita kena bangga dengan silsilah ataupun keturunan kesultanan Raja Selangor. Macam mana ada satu masjid Raja Ali Haji? Raja Ali Haji fisabilillah di Cyberjaya. Satu masjid yang kalau kita ada program, kita akan pergi kat sana. Waktu Melaka dicengkam, dikepung oleh Belanda, siapa yang bantu? Orang Aceh, orang Bugis. Dan yang datang ini bukan orang biasa-biasa. Golongan raja dan sultan. Dan mereka ini adalah golongan zikrullah. Golongan ahlullah. Wali Allah. Raja Ali Haji antara orang yang kuat menulis dan juga menukilkan qasidah-qasidah, syair-syair, zikir-zikir. Dan ketika dia berlawan dengan Belanda, dia syahid di kota Efamosa, di tangan kanannya memegang badik, di tangan kirinya memegang kitab Dalailul Khairat. Masih lagi berselawat. Masih lagi berzikir. Pergi perang sebab mereka ni ahlullah. Abang dia Raja Lumu. Abang dia yang mengasaskan kerajaan negeri Selangor dan menjadi Sultan Salahuddin, tak silap saya, Sultan yang pertama bagi negeri Selangor. Jadi keturunan kesultanan ini adalah keturunan yang cukup baik. Sebab itu daulatnya mereka itu bukan kerana senjata mereka. Saya kena faham, bukan keris, bukan tombak, bukan kerana kecantikan warna istana, tidak. Tetapi kedaulatan, daulatnya raja-raja dan sultan Melayu terdahulu kerana mereka di kalangan wali Allah, ahlullah. Tetapi kita ditukarkan cerita itu kepada mereka ni ada mistik. Mereka ada ilmu hitam. Mereka boleh itu, boleh ini. Ini satu pertukaran ataupun satu penjajahan dalam ilmu sejarah kita supaya kita tahu bahawa karamah yang dimiliki oleh para sultan dahulu sekadar daulat yang menunjukkan mereka ni ada ilmu-ilmu mistik saja, ilmu hitam. Awal tu kita kalau masuk istana, konon-konon takutlah, ini ada jampi serapah lah. Itu mainan yang diletakkan. Sedangkan dahulu istana dijadikan seperti mana yang dilakukan di Turki Uthmaniyah. Siapa yang pernah pergi Turki, dia akan pergi ke istana Top Kapi. Istana Top Kapi ni dia berada di betul-betul di tengah Istanbul. Kalau pergi Turki, jangan pergi tengok orang jual baju kulit. Sekarang pergi Turki, abang pergi Turki lah. Balik buat apa? Oh, saya pergi tu tengok Arab menari. Arab Turki berpusing tu. Oh. Kemudian pergi mana? Naik bot. Naik bot kat Penang boleh naik bot. Lepas tu gimana? Tengok orang jual baju kulit. Jual leather. Beli tak? Tak beli, mahal. Lepas tu pergi buat apa? Kan? Orang bawa tempat-tempat yang boleh berniaga. Tapi antara tempat yang kita kena pergi, Istana Top Kapi. Istana Top Kapi ni, istana kerajaan Turki Uthmaniyah yang cukup besar, yang cukup hebat. Kerajaan Turki Uthmaniyah jadikan Istana Top Kapi ni sebagai tempat membaca hadis Nabi.
Yang hebatnya di zaman Turki Uthmaniyah, siapa yang boleh dua benda? Yang boleh baca kitab Syama'il Muhammadiyah dengan kitab Asy-Syifa. Syama'il Muhammadiyah hadis daripada Imam Tirmizi, Asy-Syifa daripada kitab Imam An-Nabhani. Siapa yang boleh baca, kerajaan bagi allowance bulanan, rumah percuma, anak-anak ditanggung pembelajaran, pencen seumur hidup. Ha. Siapa yang boleh baca kitab hadis ni? Hadis tentang Nabi. Dan apa yang mereka buat? Buku-buku hadis ni dibaca dan juga disebarkan kepada masyarakat. Siapa yang boleh hafal Quran? Duduk dekat istana, mereka hanya kerja sebagai pembaca Al-Quran dalam istana. 12 pagi sampai 12 malam, tukar shift 12 malam sampai 12 pagi. Baca sampai ke hari ini, mereka masih lagi mengalunkan Al-Quran secara manual tanpa menggunakan kaset ataupun CD. Diasaskan oleh Sultan Abdul Hamid Turki Uthmaniyah. Bapaknya juga yang mengasaskan, memulakan istana itu namanya Sultan Murad. Nah, jadi sebab itu kita tengok kesultanan dan raja ni perlu dipertahankan. Jangan kata, alah kita ni tak nak ambil pot lah, lantak peduli lah, mereka nak cakap apa kat sultan, raja nanti pandai-pandai lah polis ambil tindakan. Tak boleh. Kita sebagai seorang yang mempertahankan institusi raja, mesti mempertahankan agama kita dengan cara kita mempertahankan mereka. Selagi mana mengikut jalan syariat Islam. Ha, itu asasnya. Dan kemudian mengubah dengan lidah. Okey, kita sikit lagi, jangan risau. Lepas ni kita ada makan, jangan risau. Saya khabarkan kat luar tu tengah panggang kambing golek. 2 ekor, betul? Ah, nampak utara mata nampak? Betul kambing golek, jangan risau. Kambing yang ada golek belum lagi. Mengubah dengan percakapan dan lisan. Ha, ni cikgu-cikgunya kerjalah. Ustaz-ustazah. Jawatankuasa surau, jawatankuasa masjid. Bercakap dengan masyarakat. Kena ada seni. Dengan orang, dengan budak-budak macam mana? Contoh baru ni ada satu masjid yang viral lah dua hari lepas. Semalam lah yang viral. Mak dia masuk, anak dia nak SOP. Betul, kita faham dengan SOP. Budak tak boleh masuk masjid. SOP ni diperketatkan sebab kita nak jaga. Kalau satu orang dua orang kita bagi, ramai pula nak masuk nanti. Tapi bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan budak-budak ni tadi, untuk kata dengan dia, kau tak boleh semayang kat dalam ni, kau semayang kat luar. Tapi bagaimana cara supaya kita tak menghina keadaan dia sebagai seorang budak-budak? Kita boleh bagi dia sejadah, kita sediakan tempat untuk dia semayang kat luar. Tanda kita memuliakan dia sebagai seorang hamba Allah yang nak salat, walaupun dia budak-budak. Walaupun mungkin bacaan Al-Fatihah kita lebih lancar daripada dia. Tetapi bagaimana cara nak berinteraksi dengan dia? Cara kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua daripada kita, tak boleh sama. Cara berinteraksi dengan kawan-kawan yang lebih muda. Kita berada dengan budak-budak rempit, budak-budak dadah, budak-budak yang teruk macam mana? Di Selangor ni ada satu sekolah. Sekolah ni diasaskan oleh Tengku Maisuri. Saya pernah dijemput oleh Tengku Maisuri untuk pergi ke sekolah ni. Sekolah ni saya tak nak sebut nama apa, di mana. Sekolah ni sekolah private. Sekolah ni memang ditutup dengan kawat besi. Orang yang dalam sekolah ni ada 30 orang. Sekolah ini diduduki dan didiami oleh orang perempuan. Perempuan yang paling dahsyat, paling ganas dalam Selangor. Duduk dalam sekolah tu. Saya pernah masuk dalam sekolah tu, saya tengok keadaan bagaimana mereka dengan cara yang cukup menakutkan. Tatu ni belambak. Belambak, dikabarkan lah, saya tak tengok lah belambak kat badan macam mana. Takkan saya tengok pula, terbang ke piah. Ha, kan? Tapi nak kata waktu itu bagaimana diceritakan dengan keadaan dan gayanya yang cukup menakutkan. Macam mana nak berinteraksi dengan orang macam tu? Saya pergi, saya duduk, saya ceramah. Saya tengok diorang tulis. Wah, bagus ni. Saya pun turun. Bagus ni diorang tulis. Ustaz tahu tak diorang tulis apa? Sebab orang yang jaga, warden-warden kat situ, diorang dah faham perangai budak-budak ni. Tahu tak dia tulis apa? Dia ambil buku tu, dia tulis nama saya banyak-banyak. Dia tulis nama saya. Dia tak boleh tengok lelaki. Perempuan ni jenis tak boleh tengok lelaki. Lagi-lagi macam saya. Haa, kan? Dia tak boleh tengok lelaki, serius. Tak kira lah macam saya ke, macam Haji ke. Haji masuk kat situ memang kira famous. Begitu dia kata. Piwiih, mini love lagi. Haa. Tak boleh tengok lelaki. Macam-macam benda. Dia memang ketagih seks yang paling dahsyat dalam negeri. Dikumpul, dididik dan diberi macam-macam pendidikan. Alhamdulillah, berjaya. Ramai yang keluar menjadi baik. Diberikan macam-macam ilmu dan sebagainya. Wah, memang menakutkan. Kalau saya tengok, ada juga orang macam ni. Tapi bila dalam tu, dia pakai tudung labur, pakai jubah apa semualah. Bila saya jumpa seorang-seorang, tengok, dia buka mulut dia, gigi taring, warna hitam. Saya buat sendiri ni, Ustaz. Sampai mak bapak dia bukan kena, ada yang kena gigit. Punya ganas. Mak bapak dia gigit ni. Buat gigi taring ni semata-mata nak mencederakan orang lain. Ni kena jaga-jaga. Banyaklah cerita, saya tak nak cerita sebab cerita tu
memang menakutkan juga, dan itulah yang berlaku. Tapi kita kena berinteraksi dengan mereka. Masyarakat kita kat luar sana macam mana? Yang bukan Islam lebih-lebih lagi. Kena pandai kita berinteraksi dengan dia. Itu ada satu orang datang rumah Nabi SAW, tetamu Nabi. Tetamu Nabi ni datang daripada luar bawa unta. Bawa unta, ialah bawa unta, tunggang unta sampai depan rumah Nabi nak belajar agama Islam. Kita tahu kan kisah satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Nuaiman bin Amru An-Najari Al-Ansari. Kenal? Sayyidina Nuaiman, seorang sahabat yang paling pecah sekali. Sahabat Nabi yang suka buat lawak. Nabi kata dia ni akan masuk syurga dalam keadaan tertawa kerana suka buat aku ketawa. Sahabat-sahabat kata kalau Nuaiman ada dengan Nabi, kami tak akan risau. Nabi akan terus tersenyum, akan bergelak tawa sehingga nampak gigi geraham Nabi. Apa Nuaiman buat dalam cerita itu? Hamzah kata kat Nuaiman, Nuaiman, kalau kau hebatlah kau pergi sebelah unta yang dibawa oleh pedagang tu tadi. Siapa? Tu unta depan tu yang bawa masuk jumpa Nabi tu. Betul ke? Eh, aku gurau pun, jangan buat betul-betul. Sekali Nuaiman sembelih betul-betul. Dia sembelih betul-betul. Orang tadi baru nak belajar agama Islam. Keluar-keluar. Ya, apa dalam hadis? Ya qanata, ya qanata, ya qanata. Wahai unta kami, wahai unta kami. Tengok-tengok, baru nak belajar agama Islam. Keluar-keluar, unta dah kena sembelih. Baru belajar Nabi cerita Islam ni indah, Islam ni cantik, barang-barang kita akan dijaga dan pelihara. Keluar-keluar, unta kena sembelih. Nabi geleng kepala. Nabi kata, Omar, kau pergi ambil duit Omar. Kau ganti unta badawi ni tadi, unta pedagang ni tadi, dua kali ganda dengan harta, dengan nilai unta yang ada ni. Contoh unta tu harga 100 dirham, Omar bayar dengan 200 dirham. Supaya dia tidak akan merosakkan agama Islam ni. Alah-alah dah cerita, cerita sampai habis lah. Dia pun pergi cari Nuaiman. Mana Nuaiman? Nuaiman pun lari-lari-lari jumpa seorang sahabat lain. Namanya Duba'ah. Ada sebagian mengatakan Miqdad. Dia tengah gali, gali perigi. Gali perigi. Nuaiman pun kata dekat Miqdad. Sebagian mengatakan Duba'ah. Dia kata pada sahabat ni, wahai Miqdad, boleh tak aku nak duduk dalam perigi ni? Kenapa? Aku dikejar oleh orang jahat. Siapa yang kejar kau? Adalah orang jahat. Nabi, Hamzah, Omar, Ali dengan Sa'ad tengah cari Nuaiman. Mana Nuaiman? Cari. Nuaiman waktu tu minta sembunyi dalam perigi yang digali oleh Miqdad. Tak apa, kau duduk kat sini. Kau sahabat yang Nabi paling suka. Kau selalu duduk dengan sahabat. Aku jaga kau umpama aku menyayangi Rasulullah. Nuaiman pun masuk. Baru nak tutup perigi, Nuaiman keluar. Miqdad, jangan beritahu siapa-siapa tau. Aku tak beritahu siapa-siapa. Betul? Betul. Walaupun Rasulullah datang. Takkan Rasulullah nak datang. Betul, aku takkan beritahu siapa-siapa. Akhirnya ditutup. Kebetulan dalam beberapa jam, Nabi dan para sahabat dan rombongan datang cari Nuaiman. Omar dalam keadaan yang marah. Ini yang jaga ni bukan orang biasa-biasa. Omar, Hamzah semua singa Allah. Nabi kata, mana Nuaiman? Miqdad pun kata ni, kalau aku tipu Nabi, kalau aku cakap betul, aku mungkin janji pula. Tapi sahabat ni dicerdik. Dia ambil tangan ni, ditunjuk dekat perigi. Dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahu mana Nuaiman ada. Rasulullah tahu Nuaiman nyorok dalam tu. Nuaiman bila dengar, wah selamat aku, betul lah Rasulullah pun dia tipu. Macam aku juga perangai Miqdad ni. Sekali Rasulullah buka, Nuaiman terkejut. Penuh dengan debu muka dia. Nuaiman keluar, Nabi pun sapu debu kat muka Nuaiman. Nuaiman, kenapa kau buat macam ni? Siapa yang suruh kau menyorok dalam perigi ni? Lah siapa lagi? Yang korek perigi ni lah yang suruh aku masuk dalam ni. Tak pasal-pasal Miqdad pun kena. Ya kan? Itu contoh cerita lah. Banyaklah cerita-cerita lain. Tapi nak kata, begitulah keadaan bagaimana kita jaga agama, agama Islam. Baik. Kita teruskan lagi. Mengubah dengan percakapan lisan. Tidak mahu mengubah dengan tangan. Kemudian memberi nasihat dan bimbingan yang baik. Mana kita kena jaga kualiti agama Islam. Begitulah Nabi. Nabi tak kata, alamak dah sembelih-sembelih lah. Nabi gantikan pula dengan sesuatu yang lebih baru. Agar Islam tidak mendapat nama yang buruk. Mengubah dengan hati. Nah, mengubah dengan hati, adhaful iman lah. Kita benci. Kita jauhkan sikap rasa macam sesuatu yang dekat dengan kita, kemaksiatan tersebut. Ini semua kita tahulah, benci dengan kemungkaran. Berazam untuk tidak melakukan kemungkaran tadi. Berazam dengan lisan, kuasa dengan dan kuasa suatu hari nanti. Berazam. Mana dengan hati ni kita ada satu azaman. Kalau ada kekuatan aku, ada kuasa esok di tangan aku, aku akan cegah kemungkaran dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Sebab itu kewajipan kita mencegah segala kemungkaran yang ada. Sebab itu bukan sahaja yang nak mencegah ini pihak penguatkuasa agama saja. Tak boleh. Kita boleh mencegah dengan melaporkan kita sendiri.
boleh pergi untuk sama-sama. Hari ni zaman dah luas. Kita ada media sosial dan sebagainya. Kita gunakan saluran untuk melaporkan kemungkaran yang berada di sekeliling kita. Baik. Ini punca jenayahlah hawa nafsu kerana dunia, hawa nafsu dunia kerana kepimpinan, didikan di rumah, kerana persekitaran, kerana rakan taulan dan juga kerana syaitan. Ini punca-punca jenayah syariah yang berada di sekeliling kita, punca manusia rosak. Dan dalam masa yang sama juga, kita berperanan untuk menjaga masyarakat kita daripada sudut pemakanan. Ini penting. Dan saya nak sentuh sikit berkenaan sudut pemakanan. Makanan yang baik masuk dalam badan manusia, maka manusia itu akan jadi baik. Habis itu kita kalau ada anak-anak yang hafal Quran, ada azam nak anak kita jadi orang yang lancar baca Quran, nak anak-anak kita terang, apa ni, terang hati, terang akal fikiran, elakkan makanan-makanan yang syubhah. Ya, walaupun makanan tu trend. Hari ni, mana-mana tempat trend, restoran-restoran yang viral, kita mesti nak pergi serbu punya. Sebab apa? Sebab kalau tak pergi nanti tak in lah. Macam tak best lah kan. So, kita nak pergi juga. Akhirnya, kita tak tahu penilaian kedai makan tersebut halal ataupun tidak, ataupun makanan yang diberikan itu elok ataupun tidak. Itu juga penguatkuasaan yang diberikan dalam macam mana. Walaupun ada unit halal dan sebagainya, kita juga boleh melaporkan. Nak menjaga masyarakat, jaga yang halal. Okay, kita teruskan. Ini berkenaan dengan hukum lah. Hukum-hukum yang Islam bawa adalah rahmat. Tidak menyeksakan. Bukan untuk menghukum tetapi untuk mendidik. Sebab itu kalau sebelum ni 2-3 tahun yang lepas, isu berkaitan dengan atas sebatan yang dibuat oleh kerajaan negeri Terengganu. Bagaimana berlaku satu kontroversi, satu momentum yang mengatakan ini zalim dan sebagainya. Sedangkan kita dibawa dan juga dipaparkan tentang bagaimana dahsyatnya sebatan sivil. Apapun, kita bukan nak kata tentang sebatan tersebut, tetapi peraturan dan undang-undang yang ada dalam agama Islam cukup rahmat, cukup beransur-ansur dan cukup lemah lembut. Ini yang saya sebutkan tadi, yang baru ditangkap. Saya jumpa dia 2 tahun lepas dalam penjara. Bukan saya kena tangkap. Saya di program dalam penjara. Saya selalu dijemput penjara Kajang untuk buat ceramah dalam sel. Dalam sel, dalam dekat dewan. Dalam sel dia ni, dekat dalam sel. Dalam sel dia tu, dia dah ada sel-sel-sel. Ujung sekali ada satu bilik, bilik untuk surau. Jadi saya ceramah dalam tu. Dan saya selalu jumpa dengan dia. Tahu dia tangkap, kena tangkap 2014. Dia duduk sampai 2016. 2 tahun ke 3 tahun? 4 tahun eh? Wallahualam. Dia punya ni berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun. Wallahualam. Mungkin sebelum tu dia dah kena tangkap. Dan saya duduk dalam tu, bilik dia cukup cantik. Bilik Kahar ni. Haji Kahar. Dia masuk dalam bilik dia cukup cantik. Dalam bilik dia ada buku-buku Al-Quran, buku Ismail Kamus, buku Datuk Harundin, semua ada. Bilik dia special untuk dia seorang aja. Dan tiap-tiap petang, pegawai Jais dan Maiz akan datang untuk bagi penyucian hati. Basuh dia dari sudut akidah. Waktu tu dia jumpa saya, salam, cium tangan, kata taubat ustaz, insyaAllah dah kenal Allah, dah bagus, kenal Rasul. Dah bukan Rasul lah, bukan dah, dah tak jawatan, kata dia, tak jawatan. Ini tak macam mana keluar semalam kena tangkap, agak naik grade gama. Naik grade, sebarkan lagi. Sebab Negeri Selangor telah menggezetkan bahawa ajaran Kaha, Haji Kaha adalah ajaran yang ajaran sesat. 2014 begitu. Dah difatwakan sesat. Maka dikatakan dibawa lagi. Ini gambar yang lama lah. Gambar yang baru pun sama juga. Dibawa dan ini kita kena jaga-jaga. Ajaran sesat ni bukan sahaja dibawa oleh orang-orang yang ada nama dan dikenali. Bahkan ajaran sesat memang dah tersebar banyak. Itu belum lagi ajaran makrifat. Ajaran makrifat hakikat syariah ni kena jaga-jaga. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita pun terlipat juga. Terkena juga. Dia jenis semayang zikir. Ada tak semayang zikir? Ada. Ada dalil tak? Ada. Daripada mana? Surah Taha. Wow, ayat berapa? Ayat 14. Ush. Balik ni tak payah semayang zuhur, semayang zikir je. Macam mana semayang zikir? Masuk waktu ingat nak semayang, dah semayang dah. Wah, senang tak habis semayang. Saya lagi senang, tak payah nak duduk lah, tak payah nak buka apa lah. Senang. Orang perempuan lagi senang. Tak payah nak basuh-basuh makeup. Makeup adalah apa sah? Noraisa. Dah lah mahal. Jadi nak kata, payah. Payahlah main zikir. Kenapa tak nak buat? Ayat 14, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku adalah Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'bud. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa?
Cuba tengok surah Toha yang 14. Banyak sangat tengok TikTok tu yang lupa tu. Ya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wa aqimis salata li zikri. Mansub. So Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya aku, innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, dan sembahlah aku, wa aqimis salata, dan solatlah ta li zikri. Dia pun belajar bahasa Arab juga. So mansub kat situ kepada cara solat zikir. Oh, tak. Dia pun tahu naun saraf. Dia pun tahu i'rab. Jadi kalau kat situ marfu', maka zikir tadi adalah sebelum kepada solat. Maksud zikir, ingat, kemudian solat. Tak, dia kata solat dengan cara berzikir. Betul tak? Betul. Kita yang bodoh ni dengar, "Eh, betul lah. Engkau teruk macam ni pun tahu naun saraf. Aku dulu lulus saja, sampai sekarang haram nak ingat." Kita dengar macam tu, orang pakat-pakat ikut. Akhirnya dia kata, sebab apa kita kena semayang zikir? Sebab semayang syariat yang kita buat hari ni tak sah. Kerana dalam solat kita ada sahun, ada lalai, ada cuai. Tengah semayang tak khusyuk, tengah semayang ada je benda-benda yang tak betul kita ingat. Akhirnya semayang kita tak sah. Yang sah tadi zikir tadi. Yang Allah Ta'ala terima, nak solat, teringat solat, itu Allah Ta'ala terima. Dapat pahala dah. Yang kita buat tunggang terbalik tadi tu tak sah, jangan buat. Tuan-tuan pun dengar macam nak buat je lepas ni. Kan? Dengar tu macam, "Ya tak ya juga Ustaz." Tuan-tuan jangan terpengaruh. Saya bagi contoh. Tak pasal-pasal keluar sesat pula. Nah, elok-elok pergi apa ni, kursus ni elok jadi baik, tiba-tiba sesat. Jangan tuan-tuan. Ini yang sedang berlaku. Ha, kita jumpa dengan geng-geng makrifat ni. Adik saudara saya pun join juga geng makrifat ni. Berdebat, tak payah berdebat dengan dia. Gelak aje. Pening apa dia cakap. Dah bahasa mana dia baca tak tahulah. Kan, mandi wajib tak payah. Mandi wajib tak ada, mandi biasa. Apa nak mandi-mandi wajib? Ambil wuduk ni tak payah, cukup dengan mencelupkan air pada tangan. Ada dalil, ada dalam hadis. Nak cerita satu-satu pening kepala. Kena buat pula satu seminar menolak ajaran sesat. Kalau kita dengar, memang kita akan jadi sesat. Tapi tak kata jadi sesat lah, kita akan renew, apa, kita akan renew iman kita. Oh, nampak? Tuan-tuan nak tak renew iman? Naklah renew iman. Tajdid iman, memperbaharui iman kita, nak. Tapi dengan cara macam mana? Dia pergi program-program macam ni. Baru ni dia dah masuk ke pejabat-pejabat di KL. Saya tahu, masa tu di JKR ada, DTM ada, saya ceramah tetap kat sana. Saya bantai, saya cakap-cakap, tak pergi. Dia pun marah. Oh, ni sekat kita nak menyebarkan agama ataupun menyebarkan pahala yang ada kebaikan. Neraka kau, neraka dia bagi kat kita. Ha, tuan-tuan yang jaga-jaga. Ha, ni. Ajaran sesat banyak. Diberikan Bible. Bahasa Melayu ada tak? Ada, tanya penguasa. Ada tuan-tuan, jaga-jaga anak-anak kita, masyarakat kita. Hari ni tak payah Bible bahasa Melayu lah. PDF masuk kat telefon anak kita. Kepada budak-budak sekolah, kena jaga-jaga. Ha, kan? Ini yang berlaku daripada sudut contoh yang saya bawakan. Ini antara yang lain berkenaan dengan khalwat. Ha, penuntut IPT ni dululah, dulu. Zaman-zaman dulu. Maksudnya, dia juga antara satu benda yang mesti kita cegah. Jenayah orang yang ketiga. Orang perempuan paling tak suka nombor tiga ni. Marah betul dia. Orang ketiga, orang kedua. Ha, nampak senyap je, geram tu tengah genggam tangan. Ha, jangan sesekali dia kata. Ya? Kan? Lepas tu kalau baru ni kan. Cerita yang viral ni. Berkenaan dengan apa, poligami ni. Kadang-kadang saya pelik. Orang ada dua. Dua prinsip. Satu, orang melihat dalam keadaan yang, kalau kahwin aja orang yang berkahwin dua, orang berpoligami, berkahwin aja orang tu akan kata, dia akan hidup dalam kezaliman, dia akan sedih, dia tak adil tengok suami muka hodoh macam boleh kahwin dua, contoh kan. Orang akan kata macam tu. Padahal dia kahwin ikut saluran. Okey, dia kahwin ikut saluran. Begitu juga orang yang kahwin tak ikut saluran. Macam cerita yang viral sebelum-sebelum ni. Yang saya, aku pun kena juga. Kan? Pendakwah selebriti. Itu nak marah, marahlah, marah juga. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya ni bercakap aja, berani tidak, ha, jangan risau, eh. Jadi nak kata kadang-kadang kita ni tak faham apa sebenarnya hukum yang Allah Taala turun berkenaan dengan surah An-Nisa itu. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Sehingga bila orang share tu, ada yang kata alhamdulillah wanita hebat bagi dia, itu bagi dia lah. Kadang-kadang orang yang share tu dengan cakap doa orang tu
Cakap yang tak baik, doa, habislah rumah tangga kau, anak-anak kau menderita lah, kau tengoklah kejap lagi dia tak adil. Kita pelik juga. Kan? Kadang-kadang yang bercakap tu bukan orang perempuan, orang lelaki pun sama. Ha, begitulah situasi hari ni sebenarnya dah semakin jauh. Sama ada orang yang buat jahat berkenaan dengan poligami itu pun tak betul, kita katakan tak betul, memang betul. Begitu juga orang yang melakukan dan mengikut saluran, akhirnya juga dihina dan juga dikecam. Jadi sebab itu berbalik kepada ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan zina. Ha, isu-isu berkaitan dengan zina. Ini kena faham. Tak semua poligami itu baik dan tak semua poligami itu membawa kepada kejahatan. Itu kita buat seminar yang lainnya. Confirm orang perempuan tak ramai datang, takut nak datang. Kan? Okey, seterusnya begitu. Yang saya ambil contoh. Dalam kartun ni kan dia kata sebelah tu ada perempuan tu. Rasanya belum kahwin lagi. Entahlah. Apa dia tulis saya pun tak dapat nak baca kat situ. Ha, kan? Entahlah. Tak apa, tak ada diorang buat tu, lantak lah. Akhirnya kita tak ambil pot berkaitan dengan masalah kemungkaran. Jadi akibat kita tidak mencegah kemungkaran, inilah antara akibat-akibatnya kita sebutkan tadi, mendapat kemurkaan, umat Islam dipandang hina, masyarakat akan hidup porak-peranda, peningkatan gejala sosial. Yang ini saya nak bagi contoh, antaranya yang dibuat oleh Ustaz Hanafi, ada satu orang wanita daripada orang yang ada kedudukan, dia kata, ketuk pintu jam 3 pagi ganggu orang sedang berkhalwat, bukan ajaran Islam. Ha, saya tutup muka dia. Kalau dalam internet gambar dia ada, saya tutup muka dia lah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Ustaz Hanafi, kata betul juga kan. Tak pernah saya belajar dari mana-mana ulama. Agaknya mereka ni lebih alim daripada ulama dan mufti. Apa nak buat dah akhir zaman. Yang benar dikatakan salah. Yang dosa di, yang dan dosa itu dikatakan hak asasi manusia. Ha, ini yang kita berdepan dengan masyarakat seperti ini juga. Ha, begitu juga isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan jenayah syariah. Kita kena kuat. Saya pernah tengok satu hari ya. Okay, dan kita gerbong isu berkaitan dengan songsang ni lah. Songsang. Jadi ada satu negeri bawa isu ni ke hadapan. Bawa ke mahkamah. Saya nak tengok, saya nak sampaikan kepada tuan-tuan betapa hebatnya mereka. Bawa nak lawan di mahkamah, dah siap kertas pendakwaan dan sebagainya, bawa ke mahkamah. Yang kata kita kata haramlah, Allah Taala murkalah apalah. Datang ke mahkamah, tiga orang. Tak ada pengikut, tak ada penyokong, tak ada siapa yang support. Datang lambat. Mereka sebutan kes pukul 9, 7.30 gelak-gelak mereka dah ada depan mahkamah. Berapa orang? 100 orang. Hebat tak semangat diorang? Semangat. Walaupun diorang tak betul, tapi semangat mereka tu nak melawan, kuat. Akhirnya kita kalah. Sebab itu. Sebab apa? Kita kadang bercakap pun. Tak apa pengakuasa dia, lantak diorang buat kerja lah. Peduli ada orang nak buat kerja, kita sibuk-sibuk apa, kita support dalam Facebook lah. Akhirnya apa yang berlaku? Lemah. Undang-undang jadi lemah. Sebab apa? Kita tak main peranan. Ha, ini yang berlaku. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut dan katakanlah, datangnya kebenaran dan akan hilangnya kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan hilang dan hancur selama-lamanya. Ha, jadi ini berkaitan dengan inilah. Slide lain lah termasuk. Okey, ni contohnya kenapa kita berlaku kemungkaran dalam rumah tangga, kadang-kadang berkaitan dengan pengurusan harta dan kewangan. Ini contoh yang lainlah saya bawakan sedikit. Ini kenapa berkaitan dengan kes cerai. Baru ni sebenarnya saya ada perkongsian dengan satu tempat berkaitan dengan kursus pra perkahwinan. Orang dah 10 tahun kahwin kan. Jadi saya bawalah sikit-sikit. Kes cerai di Malaysia, apa sebab ni, antara anggaran-anggaran, jumlah-jumlah kes cerai yang berterusan juga satu kemungkaran yang besar. Lalu kita ni kena jadi hakam. Hakam ni apa? Orang yang mendamaikan. Jangan jadi tukang tambah lauk. Oh, kita suka tengok orang tukang tambah lauk. Puteri Sarah Liana tu baru je jalan depan mahkamah. Oh, nak bercerai tu Syamsul Yusof tu. Ha, bercerai aja. Padahal dia datang nak tumpang toilet aja. Kita kalau nampak artis masuk mahkamah, oh, nak bercerai tu. Bercerai aja. Paper kalau dapat cerita bercerai memang senang. Saya lagi kalau isu-isu berkaitan dengan selebriti ni, telefon saya ni penuh. Saya dah lock siap-siap lah. Diorang pun tahu saya dah save nombor, dia pakai nombor lain. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz, saya pun dapat berita ni. Ada seorang selebriti ni, pendakwah ni. Dia nak bercerai. Habis tu telefon saya buat apa? Nak tanya komen Ustaz, okey tak diorang bercerai? Apa pula okey tak okey pula? Kejap lagi kita tercakap okey ke tak okey lah. P.U. Amin kata okey, cerailah kamu. Ha. Nak keluar berita pula macam tu. Ha, begitu. Tanyalah kawan-kawan yang rapat dengan saya. Wartawan kan, dia suka benda-benda macam tu. Kita pula jenis tamah lauk, konon-konon kan. Ni kena jaga-jaga. Supaya cerai tidak menjadi satu benda yang normal. Baik, kita nak tutup dah 10.30. Ini saya bawa bahasa orang putih lah. Tuan-tuan belajar orang putih, tuan-tuan faham lah tu kan. Saya tulis aja. Kemudian ini kejayaan kita.
Kemudian ini saya bawakan sikit cara untuk mengelak maksiat, jaga mata, jaga mulut, jaga nafsu. Sebagai seorang manusia, tundukkan pandangan. Kita berpegang kepada agama Islam, agama yang cukup baik, agama yang cukup santun. Dan insyaAllah kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. InsyaAllah niat, buat dan jadi. Niat, kita niat dan berazam agar kita dapat memperkukuhkan. Kita menguatkan lagi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk mencegah jenayah. Kita laksanakan dengan kuasa kita, dengan lisan kita, dengan hati kita. InsyaAllah berjaya. Dan kejayaan kita bukanlah satu perjalanan. Kejayaan kita adalah satu perjalanan, pengembaraan. Ianya bukan satu destinasi. Maksudnya kejayaan kita akan berterusan tanpa kita henti. Baik, wallahu a'lam. Sekarang itu saja yang boleh saya kongsikan kepada semua hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ustaz dan ustazah. Saya seronok melihat dalam keadaannya. Saya cuba untuk pastikan tuan-tuan tak tidur dan tak mengantuk. Macam-macam cerita Abu Lahab semua dah keluar dah. Kan? Sebenarnya tajuk ni tajuk taktikal, tajuk praktikal kan, tajuk dekat kuliah. Kalau tajuk kuliah kat universiti ni, saya pun kalau lecturer saya cerita tajuk macam ni, confirm tidur punya. Kan? Tapi macam mana kita nak olah supaya kita semua dapat kebaikan daripada hikmah-hikmah yang disebutkan. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, pada Tuan Azinuddin Syazwan kerana menjemput saya selaku ketua penguatkuasa bahagian Jabatan Agama Islam Daerah Hulu Langat, Selangor, dan juga kepada semua ustazah-ustazah yang sudi menghadirkan diri. Saya tengok tadi macam agak lemah sikit, tapi Alhamdulillah makin kuat, makin bersemangat energinya. Baik, selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut lagi berkenaan dengan jenayah syariah yang dibawa oleh ketua penguatkuasa sendiri. Mungkin pengalaman-pengalaman dia tangkap orang, banyak pengalaman dia tuan-tuan. Saya dengan dia dulu, kalau zaman-zaman kawan-kawan dulu, kita main tangkap polis entry je. Hari ni tangkap orang betul-betul. Ha, kan? Macam-macam jenis orang ditangkapnya. Jadi tanyalah kat dia, macam mana nak tangkap, kena pakai gari ke tidak. Kan, masa tangkap tu dia berlawan ke, masa tangkap tu macam mana nak buat, apa yang berlaku, tidur malam berapa lama dengan geng-geng penguatkuasa ni, datang naik van ke macam mana ke. Kan, ada kena ancam ke lepas tu. Kan, ada minta bantuan daripada Datuk Yusof Aslam ke. Bayu Salam diselesaikan jenayah satu jam aja. Kan? Ha, jadi kat situ tanya soalan dekat dia. Ha, tanya soalan dekat dia banyak-banyak kan, supaya dia tak boleh nak bercakap apa lagi dah. Tanya soalan dekat dia supaya dia tak ada jawapan langsung. Ha, tanya. Semua berkaitan dengan jenayah lah. Ha, jangan tanya berat berapa, jangan tanya macam tu lah. Okey. Insya-Allah sekarang itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya. Terima kasih. Saya pun dapat hadir, Alhamdulillah. Saya ucap banyak-banyak. Moga-moga kita bertemu lagi pada waktu akan datang. Saya dah masuk bulan Safar. Bulan depan kita dah Rabiul Awal. Sekejap saja kita dah masuk bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Maulid. Lima, banyakkan selawat, banyakkan majlis-majlis Maulid bersama-sama dengan kita. Dan saya difahamkan tadi berita pun kata 15 Rabiul Awal baru dibenarkan untuk masuk. Itu pun mengikut kepada jumlah yang terhad untuk masuk ke Mekah Madinah. Apapun kita doa agar Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita dapat kita menziarahi Mekah dan Madinah. Dan kalau pergi, jangan lupa pergi tempat-tempat yang saya ceritakan tadi. Jadi insyaAllah wallahu'alam, kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.